Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani, Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya budak-budak, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Tekan butang subscribe. Aku akan banyak buat video yang bagi review kasut-kasut running, sebab banyak kasut running yang aku dapat daripada brand-brand ni suruh aku buat review jujur. Tapi hari ini aku nak buat satu review kepada kasut running yang aku dah lama nak cuba. Tapi tak dapat-dapat sampai dia dah keluar yang version baru punya, version 3. Kasut apa? Mizuno Rebellion Pro Beta. Aku tak dapat the exact spec yang ikut buku ya daripada Mizuno sendiri. Tapi lepas pakai, lepas dah cek-cek, aku boleh bagi estimation lah untuk dia punya spec. Berat sekitar 210 gram. Dia punya heel drop dia adalah lebih kurang 4 ke 6 mm, dan dia punya stack height lebih kurang 42 mm, mungkin 40. Nah, sebab nampak pun tinggi kan. Dan ini adalah obviously racing susah. Kasut ni akan launch pada 17 Oktober dan dijangkakan harga jualan adalah RM1,099, yang mana dekat Malaysia ni kita tak ada lagi Mizuno Malaysia punya butik. Dan segala stok-stok yang sampai nanti akan sampai dekat Far East Japan Pro Shop. Jadi kalau korang nak beli, korang boleh beli dekat situ. Apa yang boleh aku cakap pasal kasut ni? First impression aku, bila mula sekali aku berjumpa dengan wakil Mizuno Malaysia dekat Boom Plus Run punya Race Kit Collection Day, yang dekat situ aku try yang Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Memang best lah. First time pijak, rasa dia punya bounciness apa semua tu. Dia punya, nah, kau tengok je lah. Dia punya bentuk dia, geometri dia dah macam kaki kuda lah. And then tak lama lepas tu, Mizuno Malaysia panggil aku terus pergi jumpa diorang dekat Far East Japan Pro Shop untuk aku cuba sendiri Wave Rebellion Pro Beta ni lah. Dan masa aku cuba dekat situ, aku try lari sikit-sikit apa semua. Rasa memang sedap. Memang tak ada masalah, mungkin pelik sikit sebab dia tak ada tumit dekat sini. Dan selepas itu, aku pun nak training untuk sempatan. Masa tu, aku plan untuk lari 2 loop dekat Dataran Putra, dekat Putrajaya sana. Total of lebih kurang 20 km. Tapi aku hanya mampu lari 13 km sahaja. Sebab apa? Ui, tak boleh lah kasut ni, sakit lah. Tak boleh energy.
Bukan tak break in. Break in, break in dah. Ni, belakang ni nyocok. Lepas tu depan ni lah. Makan lah depan ni. Ni lah, sakit ni. Dia sama macam kasut aku. Macam kasut aku, dia makan depan. Bukan white kot. Tapi rasanya dia... Dia tak ada yang white punya version kot. Gigil lah nampak? Okay, babe. Depan tu baby macam kasut saya yang yang New Balance tu. Gigil nampak, gigil. Itulah pasal. Gigil nampak. Gigil. Aku cuba tahan tu. Tahan. Ish, tak boleh lah. Okay lah. Lepas tu, stability. Aku nak macam, contohlah macam depan ada macam lubang sikit. Aku macam nak macam tu lah kan. Tapi pace 5 tadi okey semua. Pace 5 tengah jalan lari okey lah. Tak ada. Tak juga. Sepanjang lari, aku tahan step sebenarnya. Bukan aku tahan step lah. Aku control step aku. Control. Control step memang makan kaki je lah. Aduh, hai. Kecewa ke? Patutnya improve lah sebab ini dah version 3 dah ni. Sebab Alpha Fly pun daripada 3, daripada 2 nak pergi 3, banyak gila improve. Lagi selesa. Kalau dulu Alpha Fly tu aku pakai sama gak belakang ni. Dia menyocok sebab dia keras kan belakang tu. Lepas tu yang 3 ni memang dah selesa habis dah. Cuma sampai satu masa tiba-tiba dia punya energy return tu dah kurang tau. Dia macam dia punya form tu dia dah tak ni balik. Dia tak menolak balik. Ini bounce semua okey. Tapi dia tak stabil lah. Tak stabil, sakit. Menahan je ni. First 4 ke 5 kilometer, bila aku pakai, aku dapati dekat bahagian belakang. Tumit dia ni sangat-sangatlah tajam dan menyocok-nyocok aku punya belakang ni sampai hampir-hampir blister. Jadi aku terpaksa pakai plaster dekat belakang tu. Dan semakin lama aku pakai, semakin bahagian toe dia ni rasa sangat-sangat sakit dan menekan-nekan aku punya ibu jari kaki. Tak dinafikan, kasut ni memang betul-betul lajulah. Kau tengok dari segi dia punya ni kan, Mizuno Energy XP, dia punya midsole dia memang sangat-sangat best, lembut dan bagi bounciness ataupun energy return yang sangat-sangat best. Dan dia punya carbon plate pula, Mizuno Wave punya carbon plate propulsion memang sangat-sangat sedap. Tapi keseluruhan larian aku, aku sangat ada isu dengan stability. Aku tak tahu kenapa, mungkin first time aku pakai kasut yang tak ada tumit macam ni. Setiap stride aku rasa macam tak stable, rasa macam nak jatuh pun ada. Dan membuatkan larian aku tu, aku terpaksa control step aku. Dia tak natural pergi tau. Dia lebih kepada untuk menjaga stability melalui effort aku sendiri, bukan daripada kasut. Bila aku dah lari satu loop, which is 10 km, aku berhenti kejap lah. Nak minum air, nak check kaki kan, kenapa sakit apa semua kan. Dan sebenarnya aku cuba nak lari lagi 10 km, nak pusing lagi satu loop dekat dataran Putra tu. Tapi aku boleh pergi 3 km sebab kaki aku memang dah tak boleh tahan dah sakit dia. Aku tak tahu, ini adalah pendapat aku, pengalaman aku sendiri. Tapi kalau korang mungkin rasa yang tak setuju, boleh pergi dekat Faiz Japan Pro Shop 17 hari bulan ni. Sebab yang design macam ni, diorang hanya bawa masuk 30 pasang sahaja. Jadi bila dah sampai nanti, dah launch, korang jangan terlepas. Pergilah cuba sendiri, mungkin apa yang korang rasa tu lain daripada aku. Sebab ini adalah pendapat peribadi aku. Review jujur, aku tak dibayar pun oleh Mizuno Malaysia. Ini adalah kasut yang diorang fit dekat aku. Jadi jangan koyak lah. Lagi sekali aku nak tekankan dekat sini, mungkin ada few review yang tak best. Pengalaman aku sendiri pakai kasut ni. Tapi aku boleh ensure dekat korang, dari segi bounce dan juga dari segi traction, kau nampak dia punya tapak dia memang bagi traction yang sangat-sangat best. Memang grip. Dan juga dari segi kepaduan bouncing, energy return, propulsion, memang sangat-sangat best. Memang kau pijak je sub, memang dia dia pergi sendiri macam tu. Tapi dari segi keselesaan dan stability, aku ada isu dekat situ. Kalau aku boleh tambah satu lagi kekecewaan aku untuk Wave Rebellion Pro Series ni, sebab ni dah beta version ataupun dia dah version 3 lah. Dia ada keluar yang 1, 2 and 3. So macam still lagi ada masalah-masalah yang benda-benda basic lah. Dia punya comfort kan, belakang ni apa semua kan. Lepas tu dia punya toe room yang menyakitkan kau punya jari kaki. Patutnya benda ni bila dah keluar yang version 3 dah tak ada isu dah. Jadi lagi sekali terima kasih kepada Mizuno Malaysia sebab sudi fit kasut ni dekat aku. Aku tak tahulah kalau korang nak bagi lagi kasut dekat aku untuk aku buat review. Tapi ini adalah review jujur supaya korang boleh improve lagi kasut ni di masa hadapan. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel Tuk Rais lepas ini. InsyaAllah, semoga maju jaya lagi untuk Mizuno Malaysia. Semoga korang juga dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.
tempting kan, nampak kan design bentuk